Halo, hai hai sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Wey, untap intip, ngesubrek ncan. Ayo gerak subrek, untuk subrek itu melepuh kuai. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rawa. Jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Nah sahabat Rawa, gimana kabar kalian? Tentu baik-baik saja ya, alhamdulillah kalau begitu. Nah sahabat Rawa, seperti biasa kita akan ngangon atau ngepar burung mandar biru atau burung mandar besar purple samepham kalipaki bird atau burung detunda. Nah sahabat Rawa, kali ini kita ngeparnya sore-sore dikarenakan habis pulang kerja, langsung kita ngangon burung mandar biru atau mandar besar. Nah sahabat Rawa, burung ini biasanya hidupnya di dataran rawa-rawa dan makanannya yaitu herbivora, memakan dedaunan muda serta rumput. Burung ini bisa terbang tinggi, kali ini sayapnya kita potong dikarenakan terbangnya suka ke atap rumah orang dan kadang berak di pagar orang dan itu membuat sesuatu yang tidak nyaman. Jadi akhirnya sayapnya kita potong saja, tapi tidak dipotong semuanya supaya dia bisa terbang kalau ada predator atau orang yang iseng ingin menangkap, dia bisa terbang, loncat ke pagar dan langsung masuk ke kandang. Nah sahabat rawa, burung ini adalah burung rawa dan untuk di sarangnya, di kandangnya kita kasih makan pur ayam, makanannya pur ayam serta nasi dan juga kadang kita selingi kasih jangkrik. Nah sahabat rawa, burung yang satu ini sepertinya pengen kawin karena dari tadi galak sekali dan selalu mengangkat sayapnya atau ekornya ke atas seperti ini. Dan ini terjadi ada 2 ekor dan mudah-mudahan dia kawin dan bisa bertelur. Nah sahabat rawa, untuk burung ini donut for sale ya, alias tidak dijual. Nah jika ada kepo, emang kita sengaja sebenarnya tidak dijual, kalau berani nawar ya sok silahkan ke rumah pilih sendiri gitu. Sebenarnya sih begitu, cuma admin akan mencoba untuk menternak dan mudah-mudahan bisa diternak agar menjadi inspirasi kita semua agar bisa ternak dan ternyata burung ini bisa dibudidayakan. Karena admin belum mencobanya, jadi admin akan mencobanya ya. Nah sahabat rawa, burung rawa yang satu ini berwarna yang sangat bagus ya, seperti ayam sebenarnya, ayam rawa ini. Warnanya yaitu ada biru, hijau toska, hitam, putih di bagian ekornya serta jengger atau mahkota di kepalanya berwarna merah. Paruhnya ini sangat kuat dan kokoh, digunakan untuk mencabik-cabik atau memotong-motong rumput serta dedaunan muda untuk dimakan dalamnya. Nah sahabat rawa, yuk mari kita bantu admin dengan cara klik like, subscribe, komen, serta share, serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat rawa tidak ketinggalan video-video berikutnya, dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi yang diketip tentang seputaran burung-burung rawa. Terima kasih, salam study dan salam pecinta burung rawa. Sekian video dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.